Saya juga kurang jelas, ada di jalan apa, jalan GBA gitu, tapi saya nggak tahu ini arahnya kemana, jadi saya boleh dulu nggak ke mas? Oh iya boleh, nanti ya, nanti saya mau pergi dulu sebentar, habis itu kesini lagi lah. Oh, ya makasih ya. Apa? Kasihan sekali ayah, Bu. Ya, begitulah, Dok. Ayah kamu merupakan salah satu korban ketidakadilannya hukum di negara kita. Di mana hukum di negara kita tumpul ke atas, sementara tajam ke bawah. Ya, beginilah akibatnya. Ayah kamu dipenjara, lalu meninggal di dalamnya. Sebelum kamu lahir, dan selama ini, Umi yang membesarkan kamu sendirian, Dok, tanpa sosok seorang ayah. Maka dari itu, Dok, Umi ingin sekali anak kesayangan Umi, anak satu-satunya yang Umi punya sekarang.
jadi orang yang berguna nantinya, yang bisa menegakkan hukum di negara kita, agar tidak ada lagi orang-orang di luar sana yang bernasib sama seperti ayah kita. Kamu gak mau kan, Do, ada orang lain yang bernasib sama seperti ayah kita, seperti kamu yang tidak pernah mengenal seorang ayah, dan seperti Umi yang membesarkan seorang anak sendirian. Oleh karena itu, Ndo, kamu nanti jadilah orang yang berguna. Berguna untuk bangsamu, negaramu, untuk ibu, dan untuk bapak. Simpan foto ini. Jika nanti kamu merasa lelah, lihatlah foto ini. Jadikan Umi dan ayah sebagai penyemangat kamu. Kami yakin kamu pasti bisa, Ndo. Siap, Umi. Aku pasti akan selalu mengingat pesan Umi. Bagus, Ndo. Kini aku mengerti bahwa hidup itu memang tidak adil. Orang-orang kecil seperti ayah harus menelan ketidakadilan dari hal yang tidak diperbuatnya. Orang-orang seperti kami yang menerima perlakuan menyedihkan dari segenap manusia yang mengklaim dirinya adalah penegak hukum. Suatu saat, aku akan membuktikan kepada orang-orang bahwa hukum itu harusnya ditegakkan. Aku tidak akan membiarkan generasi masa depan menjadi orang-orang tidak baik seperti mereka. Generasi masa depan haruslah menjadi generasi yang dapat menegakkan hukum. Temennya dia. Kalian dari mana aja? Lihat ini udah jam berapa?
baju keluar-keluar. Aduh. Hei, ini sama si Gak sama mana? Udah. Hei, kamu sepatu duduk. Bastian, sudah berapa kali Bapak bilang kalau kamu mau pakai motor, pakai helmnya. Kamu ini kalau kecelakaan gimana? Nanti Bapak sendiri yang tanggung jawab. Apa sih, Pak? Sekolah aku dekat gitu. Jalan kaki 5 menit juga nyampe. Enggak ada polisi lagi. Bastian, dengerin Bapak dulu. Bastian. Mau balik? Tapi aku mau balik deh kayaknya. Kan habis ini pelajarannya Fikra. Pasti Seta masuk. Santai aja. Kan dia absen sama Fikra mah. Ya udah deh. Ayo mau kemana? Ke Bahari yuk. Baksonya dua. Oh iya, Neng, siap. Satunya boleh, satunya enggak ya? Siap. Bastia sama Rasa kemana ya? Tadi disuruh dihukum di sini. Kamu udah nonton itu belum, film horor yang baru itu? Apa sih namanya? Malam setan. Ah iya. Ayo nonton yuk hari Sabtu. Males ah. Iya tuh. Aku pengen ngemil deh. Aku tahu ngemil yang enak. Apa? Ngemilikin kamu selamanya. Bisa aja deh. Bastian, Mila, kalian tuh mukanya dan hukuman malah berdua-berduaan di sini. Sekarang ikut ibu, ke belakang sekarang. Apakah benar kamu merokok di warung Bahari? Enggak, Bu. Jawab yang jujur. Serius. Jadi gini, Bu. Waktu itu sebenarnya saya cuma ke toilet doang. Tapi Bu Fikra mau gitu, karena apa? Karena dia gak suka sama saya dan teman-teman saya. Di kelas, dia pernah nyuruh saya untuk lari 18 keliling. Dan teman-teman saya, karena apa? Karena dia gak suka sama saya. Enggak. Kamu pasti bohong, kan? Bu Fikra tuh orangnya jujur, dia gak mungkin kayak gitu. Bu, asal ibu tahu aja orang tua saya jaksa. Dan kalau sampai beritanya nyebar ke seluruh angkatan, saya gak segan-segan buat kasih tahu ayah saya. Titik. Kita akan belajar pengalaman hukum dan bagaimana hukum di negara seorang. Mirip siapa? Ya, berhukum bisa. Nih, caranya agak bagus. Lagi apa ya? Saya cuma gambar kecantikan muka ibu aja gitu. Jadi maksud kamu yang cantik itu gini? Kamu tuh bukannya belajar
aja ternyata malah coret-coret. Sekarang mau depan. Aduh. Udah, berdiri di situ. Sekarang angkat sesuai kamu. Kita kayak gini sampai pelajaran selesai. Iya boleh. Kenapa? Nanti tolong kasih surat ini ke Bastian ya. Terus kasih tahu kalau dia boleh baca surat itu ketika dia lagi down banget. Bastian, okay. Apaan? Surat dari Bastian. Surat apa? Tahu aja. Yang kenapa bro? Pengen dong? Maaf adalah kata pertama yang ibu pikirkan ketika ibu menulis surat ini. Maaf karena ibu belum bisa mengajar kamu dengan sempurna. Maaf karena ibu tidak bisa menemani kamu hingga waktu yang seharusnya. Ibu ingin sekali membimbing kamu hingga kamu sukses di kemudian hari. Meskipun kamu telah melanggar aturan sekolah, namun ibu yakin kamu dapat berubah 180 derajat karena kamu akan menjadi orang yang memiliki potensi nantinya. Kamu memiliki modal, yaitu ayah kamu, dengan relasi-relasinya, dengan pekerjaannya, dan ibu tahu kamu memiliki potensi yang sama dengan ayahmu, dan kamu bisa mengembangkannya dengan lebih baik. Kamu hanya perlu berusaha sedikit agar kamu dapat menjadi orang yang telah kamu cita-citakan selama ini. Sekarang gue sadar kalau pada hakikatnya hukum memang dibuat untuk kebaikan. Dan oleh karena itu mulai detik ini gue bertekad pada diri gue untuk merubah diri gue menjadi lebih baik. Acara Mata Nanda. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat kita nanti-nanti dan yang pastinya sangat spesial. Oke, dia adalah seorang jaksa yang sangat profesional, berskill, dan mempunyai banyak kelebihan lainnya. Oke, kita sambut kali ini adalah Pak Bastian Avogadro Mahameru. Oke, sekarang kita telah bersama oleh Pak Bastian. Oke. Bapak ini adalah seorang yang sangat inspirational, motivational, dan banyak things lainnya lah ya. Kali ini kita sangat penasaran siapa sih yang menginspirasi Bapak dan yang membuat Bapak memutuskan untuk menjadi jaksa seperti ini. Sebenarnya susah untuk menjawab pertanyaan tersebut, tapi kalau bisa saya simpulkan, dua orang paling berpengaruh di hidup saya adalah ayah saya dan juga seorang guru yang saya dapat pada saat baku SMA. Nah ini kenapa seorang ayah bisa menjadi motivasi Anda untuk menjadi jaksa? Apa sih penyebabnya? Mungkin karena saya bukan seorang jaksa. Cuman pada awalnya saya berpikir bahwa menjadi seorang jaksa sangatlah membosankan. Kenapa? Karena dulu saat saya masih kecil di rumah, ayah saya sangat menjunjung tinggi hukum. Dan saya merasa bahwa hukum yang dibuat oleh saya mengekang saya di rumah. Maka tapi akhirnya saya mendapat seorang guru yang dapat menyadarkan saya bahwa ternyata hukum memang dibuat untuk kebaikan. Wow, menarik sekali bisa. Kalau saya kita boleh tahu di mana sih gurunya sekarang dan apa keadaannya, apa masih in contact atau gimana? Akhirnya saya juga agak
sedih untuk menjawab pertanyaan sebelumnya karena pada saat dalam SMA saya membuat guru tersebut akhirnya dipecat oleh sekolah swasta. Nah, saking penasarannya kita nih, kalau boleh tahu siapa sih nama gurunya ini? Nama guru saya itu Bu Fikra. Bu Fikra. Nah, kalau nih ya Bu Fikra ini menonton acara ini dan menyimak sama-sama nih, apa sih yang ingin Anda katakan terhadap Bu Fikra ini? Untuk Bu Fikra, dimanapun ibu berada, saya cuma pengen bilang minta maaf karena saya adalah siswa yang telah membuat ibu dikeluarkan dari sekolah. Tapi sekarang saya mengerti bahwa ibu mengajarkan arti pentingnya hukum bagi saya. Dan pada akhirnya saya juga menjadi salah satu orang yang berusaha untuk menegakkan hukum itu sendiri. Sehingga hal terakhir yang saya ucapkan adalah terima kasih karena telah membuat saya salah satu orang berpajak.